Baik, terima kasih. Jadi seperti disampaikan Pak PJ tadi, jadi kalau konteks tangkal hoax yang sifatnya adalah produksi wartawan, itu saya pikir mudah. Cara menangkalnya ya tangkal dari sumber wartawannya sendiri aja, yang mendapatkan sumbernya dari mana, tinggal gitu aja. Jadi dia orang baik apa tidak? Karena kalau dalam konteks teman-teman jurnalis, hoax itu sebetulnya memang masuk dalam kategori berita yang tidak benar, itu masih jadi hoax juga. Dan itu biasanya kalau berkaitan dengan berita yang menyangkut kebijakan publik, biasanya objek badan publiknya itu akan menyatakan begini ketika beritanya tidak mengenakan. Mas, itu beritanya tidak benar. Sehingga ketika menyatakan tidak benar, itu hoax sesungguhnya. Tetapi faktanya, itu bukan tidak benar, tapi tidak utuh. Misalnya, ini ada proyek, nilai totalnya di DPA-nya misalnya 500 juta. Kemudian di objek pelaksanaannya itu bagian dari sub dari kegiatan itu, sehingga biayanya cuma 100 juta. Maka diberitakanlah bahwa proyek ini nilainya 500 juta, cuma volumenya hanya sekian kilo misalnya, sekian kilometer. Itu kan secara objek ini menjadi tidak benar menurut pemegang kebijakan. Tetapi secara substansinya itu benar, karena yang dikutip adalah sebagian, tapi tidak utuh. Maka oleh karena itu cara menangkalnya sederhana, tidak boleh menyatakan tidak benar, tapi harus menyatakan bahwa beritanya tidak lengkap. Yang lengkap adalah melalui proses keterbukaan informasi, buka datanya, ini data yang sebenarnya. Jadi tinggal diungkapkan begitu aja. Nah sekarang yang paling berbahaya adalah seperti yang disampaikan Mas Oki tadi, itu berita hoax yang bukan keluar dari teman-teman jurnalis. Nah dulu pernah saya pernah diskusi dengan Polda Jatim, dengan Direktur Humas juga waktu sebelum Pak Dirman Toma, sama dengan Divisi Humas Polri. Mereka punya kebijakan dengan Kementerian Kominfo yang saya protes. Jadi ada istilah kalau mungkin teman-teman ingat gitu, cukup di Anda saja, jangan disebar. Berkaitan dengan berita hoax, saya nantah, seharusnya tidak begitu. Justru berita itu hoax atau tidak disebar aja. Karena kalau cukup berhenti di kita, di saya, sementara ini tidak terverifikasi, ini benar atau tidak, itu berbahaya. Contoh, sekarang masih marah tentang minuman misalnya. Minuman ini sangat berbahaya bagi ginjal dan sebagainya. Dan itu biasanya tidak terverifikasi. Sehingga kalau itu digunakan sendiri oleh mereka, dikonsumsi di mereka, maka akan merugikan tadi produsen. Sehingga produknya menjadi tidak laku. Padahal sebetulnya tidak benar. Itu yang berbahaya. Kemudian yang kedua, konten juga yang berkaitan dengan tutorial. Ini jarang kemudian dilakukan proses penyetempelan oleh lembaga yang berwenang. Misalnya gerakan begini dan sebagainya. Itu kalau tidak disebar, ditiru dan ternyata itu salah, bukan ahlinya yang memberikan tutorial, itu kan berbahaya. Jadi saya katakan bahwa informasi apapun itu harus disebar, sehingga bisa terkonfirmasi bahwa itu adalah tidak benar. Caranya adalah memperluas objek atau kotak pos atau kotak aduan untuk mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak. Seperti KMCC tadi itu harus disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga kalau ada masyarakat ingin mengadu, itu sudah tahu tempatnya. Jadi jangan dikonsumsi hanya kalangan di sini saja, percuma. Nah oleh karena itu kepolisian di sini juga membuka ruang untuk itu dan disebarkan di tempat-tempat umum, sehingga kalau masyarakat merasa ragu dengan informasi yang ada, bisa dikonfirmasikan ke lembaga tersebut. Itu mungkin yang menurut saya, karena waktu ini terbatas ya. Terima kasih. Oke, tunggu Bang.